Halo guys, selamat datang kembali di American Truck Simulator bersama Sopir Rumahan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat. Truk yang akan gue pakai untuk job kali ini adalah Volvo VNL 455 horsepower. Dan saat ini kita ada di UPS Warehouse di kota Mob di negara bagian Utah. Di sini kita akan pick up muatan kita, tapi terlebih dahulu seperti biasa kita harus menuju ke loading area guys. Oke guys, sekarang kita menuju ke loading area ya guys. Kita nyalain mesinnya dulu guys. Loading area ada di situ, guys, sebelah kanan. Nah, kan kemana ya parkirnya ya? Apa kita keluar dulu? Wah, parkirnya blind spot lagi. Bisa nggak ya? Coba. Kita coba dulu, guys. Ini apa ini? Ada paket di luar gudang. Nabrak ya?
Belum lurus. Oke lah, cukup. Kita ambil muatannya dulu, guys. Oke, guys. Sekarang kita loading muatannya, guys. Ini job kita untuk hari ini, guys. Kargo kita hari ini adalah beverages atau minuman ya, guys. Kita akan mengantarkan kargo ini dari gudang UPS di kota Mopyuta ke gudang UPS di Los Angeles, California. Berat kargonya ini 42.786 pon dan trip distance sekitar 715 mil dan kira-kira memakan waktu itu 13 jam 12 menit. Kita akan melewati kota Salina, Cedar City, St. George, Las Vegas, Prim, dan Barstow. Sekarang hari Minggu jam 5:12. Oke, guys, kita langsung berangkat ya, guys. Nyalain lampu. Di depan gunung apa ya? Kayak bukit di depan itu. Sekarang jam berapa sekarang ya? Ini truk ada jamnya nggak sih? Jam 5:16. Ini kita pakai truk canggih lagi nih, guys. Volvo VNL. Cuman spionnya masih di dalam. Kalau yang Kenworth yang baru itu kan spionnya udah di dalam tuh, ini masih di luar. Solar mana sih indikatornya? Ini ya? Ini nih solar nih. Remaining fuel 274 galon. Masih penuh. Kita berangkat. Ini gua pakai ini, guys ya, kopling otomatis. Ini soalnya
truknya cuma 12 speed. Kita kemana, ke kiri ya? Turn left. Ini ada bengkel ini. After 100 yards, turn right. Turn right. Speed limit 35. Wow, ada Starbucks, guys. Masih tutup. Udah hijau. Biar truk itu enakan pakai ini sih sebenarnya, mak, pakai automatic transmission, nggak capek. Lebih santai nyupirnya kalau pakai kopling otomatis, guys. Bisa sambil ngopi. Lepas tangan lagi. Nyupir cuma pakai telunjuk doang. Go straight. Udah mulai terang sepertinya, guys. Terang jam berapa sih? Jam 5, udah mau jam 6.
Oh, lampu sennya aja ada di kaca spion, guys. Keep left. After 50 yards, turn left. Keep left. After 50 turn yards, left. Turn left. Di sini ya. Freeway entrance way. Apa ini bacaannya nih? Watch for wildlife, dusk and dawn. Hati-hati, ada binatang liar katanya. Ada meja makannya, sorry. Kan nabrak. Sorry. Wih, keren ini pemandangannya, guys. Banyak bukit batu. Wih, keren banget ya. Ada retardernya nggak sih? Nah, nggak ada retardernya nih. Ini truknya nggak ada retarder. Kita harus pakai engine brake dong. Ya, truknya nggak kuat. Ini mesinnya cuman 455 horsepower, guys. Wow, ini bukit apa ini? Keren banget. Black Dragon View Area. Wow, serem banget. Thank you.
ini ya, Black Dragon view area. Wih, kerennya. Mana Black Dragon, naga hitam. Kayak ini apa? Kayak perguruan kungfu Black Dragon. Ini. Coba masuk ah. Boleh kan masuk? Boleh. Go straight. Wah, truk nggak boleh masuk ke situ. Wah, itu lampunya ini ya, go apa? Straight. Tenaga matahari semua ya? Itu, Black Dragon. Keren guys. Ah, kita main keluar aja deh guys. Ini lebih asik di luar dah. Ya kan? Lebih enak dari luar. Wih, kerennya.
cukup main di luarnya, guys. Lampu hijau ya? Bingung nyupir dari luar. Sekarang jam berapa ya? Jam 1. Tandus ini, guys. Banyak bukit batu. Gak ada pohon-pohon yang tinggi, cuman rumput doang. Kok gak ada ini ya? Apa? Kaktus. Daerah Gersang. Itu apa tuh, sungai ya? Virgin River. Mana? Itu di samping kanan, Virgin River. Pemandangannya cakep banget ya. Tapi gersang di sini. Gersang. Nevada. Oh, kita udah sampai di Nevada, guys. Tadi ada tulisannya Welcome to Nevada. Apa ini? Peterbilt. Ini Peterbilt ini. Solar kita tinggal berapa ini? Solar masih 221 galon. Masih penuh. Pesawat ngapain tuh muter-muter dari tadi? Ya kan, dong?
keep left. Keep left. Sudah mau sampai Los Angeles kita, guys. Phoenix. Reduce speed zone ahead. Apa? Suruh kurangin kecepatan. Pohon palem ya sebelah kanan ya. Keep left. Flamingo Road. Wih, keren. Wah, ada itu, guys. Apa? Kayak di Dufan tuh, biang lala. Ini kita di mana sih nih? Keep left. Los Angeles. Bellagio. Oh, mungkin kita di ini nih, apa, di Las Vegas. Keep right. After 50 yards, exit right ahead. Exit right ahead. Exit 36. Ayo, salib, salib.
Menara apa itu? Tiga itu. Mercusuar apa-apa. Ngapain ya apa? Ngebor minyak kali ya. Wih, ada molen. Kita celingak-celinguk aja guys. Lihat pemandangan. Speed limit 55. Itu apa itu ya apa? Balon udara guys. Kayak zaman dulu. Kali ya bawa burger. Itu satu kontainer isinya burger semua itu guys. Kan ada balon udara. Wah, keren juga ya. Mantap.
ada balon juga di atas. 1, 2, 3, 4. Biarkan engine brake yang bermain, guys. Ini remnya nggak pernah gue injek ini. Pedal remnya nggak berfungsi. Biarin engine brake-nya aja yang aktif buat ngerem. Gua mah tinggal neken gas doang. Sekarang jam berapa ini? Jam 5. Mau jam 6, jam 6 kurang seperempat. Ini truk apa nih? Mac ini ya, Mac Anthem. Keep left. Jalannya nanjak ya.
Volvo juga ya sebelah kiri ya. Eh enggak nih. Western Star. Oh, Burger King. Ada McD, sekarang Burger King. Ini satu trailer isinya burger semua ini. Kenapa nabrak? Ini tadi nggak ada mobil deh. Turn right. Wah, udah mau jam 8 malam. Keep right. After 50 yards, exit right ahead. Exit right ahead. After 100 yards, turn left. Turn left. Kanan, kiri, kosong. Wah, Pak Polisi. Misi, Pak.
udah sampai di LA nih ya. Sepertinya sih iya. After 100 yards, turn right. Turn right. Straight. Stop, lampu merah. Jewelry, antiques. Mau jual perhiasan dan barang antik. Straight. Wah, toko baju sebelah kanan. Go straight. Stop.
solar tinggal 173 galon. Nah, tuh. Dikit lagi kita sampai, guys. Go straight. Right. After 50 yards, turn right. Keep right. Turn right. After 50 yards, turn right. Boleh langsung kan ya? Belok kanan boleh langsung, udah hijau. Ini dia nih. Warehouse UPS. Turn left. Turn left. Mana sih pintu masuknya? Gelap, nggak kelihatan. Ini ya. Itu dong parkir yang gampang.
Oke dah, cakep. Tutup jendela. Matiin lampu. Oke guys, sekarang kita bongkar muatannya dulu guys. Oke guys, sampai di sini dulu video dari Supirman kali ini. Jika kalian merasa terhibur dan suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Supirumahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video Supirumahan berikutnya. Bye bye.